Mirsa, luasnya wilayah NKRI memerlukan usaha yang ekstra untuk menjaga agar tidak ada negara asing yang berupaya untuk mencuri dari Indonesia. Dan untuk itu, tim liputan iNews mendapat kesempatan spesial untuk mengikuti patroli kapal asing yang dilakukan oleh PSDKP dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Dan kami hari ini telah berada di Batam, Kepulauan Riau. Kami akan mengikuti seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga wilayah NKRI. Bersama saya, Elsie Casey, dan juga juru kamera Bagus Prasetya. Mari kita ikuti bersama seperti apa kegiatannya. Ya, pemirsa, setelah melakukan patroli semalaman, saya sedang berada di ruang kendali saat ini dan kami sudah memantau bahwa di dalam radar terdapat pantauan kapal asing Vietnam yang sedang memasuki wilayah Indonesia. Diduga kapal ini sedang melakukan illegal fishing atau memancing ikan di wilayah perairan Indonesia. Mari kita lihat bersama. Bapak, ini saat ini kita sedang memantau di ruang kendali, apakah benar di dalam radar sudah terpantau ada dua kapal Vietnam yang memasuki wilayah Indonesia, Pak? Benar sekali, Mbak. Ini ruang anjungan, ruang anjungan, ruang kemudinya kapal Vietnam. Dan terlihat di radar ada beberapa titik, di situ bisa kita prediksi salah satu.
satunya atau salah dua, berarti di situ ada kapal yang sedang kita cari. Jadi dasarnya ini memang awalnya dari laporan masyarakat dari Mas, adanya kapal asing yang masuk di wilayah kita. Kita buktikan di koordinat tersebut, kami melihat ada deteksi itu dan segera akan kami lakukan pengejaran dan penangkapan. Oke, baik. Ya, pemirsa, melalui wawancara saya kita dapat mendapatkan informasi bahwa memang awalnya informasi bahwa adanya dua kapal Vietnam ini berasal dari adanya laporan nelayan, dan memang laporan nelayan ditindaklanjuti oleh tim patroli untuk melakukan pengejaran. Mari kita simak bersama. Kalau tadi saya perhatikan jumlahnya sekitar 18 orang ya Pak ya? Ya. Itu yang ada di dua kapal itu berarti tuh mereka? Dua kapal ya, hanya 3 orang. Sisanya, total memang 18 orang itu. Oke. Dulu pernah kejadian yang kawal kapal asing ya, invasi lain. Iya, pemirsa, saya berada di kapal Orca 2 milik dari tim PSDKP dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, dan seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, nampak memang para petugas dari PSDKP mereka sedang bersiap-siap. Mereka sedang menggunakan peralatan dan juga menyiapkan senjata serta mengecek segala kelengkapan yang ada pada seragam serta alat-alat mereka.
sehingga segala sesuatunya siap untuk dilakukan, siap untuk digunakan maksud kami ketika melakukan penyergapan kapal asing yang berada di Laut Indonesia. Memang patroli ini rutin dilakukan oleh PSDKP dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan sebagai salah satu upaya untuk terus menjaga wilayah NKRI, kedaulatan NKRI, sehingga tidak ada wilayah yang dicuri ataupun sumber daya yang dicuri. Pak, izin tanya, ini saat ini sedang melakukan persiapan. Ketika melakukan persiapan, apa saja yang dicek, Pak? Yang pertama, senjata. Senjata. Kapan senjata. Lalu, magazin. Senjata. Kemudian selain itu, selain senjata, apakah ada persiapan-persiapan lain? Misalnya pada sebelum melakukan ini, memang rutin dilakukan latihan atau seperti apa biasanya, Pak? Ya, biasa saat kita sedang tidak berada situasi operasi, kita latihan rutin. Di laut maupun di darat seperti peran-peran. Baik, terakhir mungkin selain senjata dan juga helm, apakah ada hal-hal safety lain yang juga dicek pada saat pengecekan ini, misalnya pelampung atau dari seragam atau seperti apa? Untuk itu biasa kita untuk pengamanan alat benturan seperti daftar. Karena situasi kan biasa untuk kejadian kapal. Oke, baik, selamat bertugas Bapak, terima kasih banyak. Ya pemirsa, itulah salah satu percakapan saya dengan salah seorang petugas dari PSDKP dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Beliau menyebutkan memang beberapa hal yang dicek adalah antara lain seperti senjata, kemudian helm dan juga alat untuk menghadang benturan. Dan kita juga masih terus menyaksikan, kita juga masih terus memantau seperti apa proses dan juga persiapan yang juga dilakukan oleh PSDKP untuk menjaga dan juga mengecek serta mengejar kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Indonesia kaya akan kekayaan alam dan juga sumber daya alam di dalam laut maupun di darat yang diperlukan upaya yang besar dan juga tegas untuk menjaga agar kekayaan alam Indonesia tidak dicuri oleh pihak-pihak asing. Dan untuk memastikan bahwa Indonesia sudah melakukan upaya-upaya yang sedemikian rupa untuk menjaga kekayaan alam Indonesia, kami mendapatkan kesempatan khusus untuk ikut dalam patroli yang dilakukan oleh tim PSDKP dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Untuk itu kami memiliki kesempatan untuk ikut dalam patroli yang dilakukan oleh tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Kepulauan Riau dan juga Natuna. Seperti apa prosesnya? Mari ikuti liputannya bersama saya, Elsie Casey, dan juga juru kamera Bagus Prasetya. Hari ini kita ada tugas Natuna ini, kemungkinan ada kapal negara sebelah. Kita pastikan bahwa laut Natuna ini bebas dari illegal fishing, terutama kapal-kapal asing yang melakukan pencurian. Jadi teman-teman semuanya, saya harapkan fisik dan mental kalian bisa untuk tarung di pagi ini. Kalian siap? Siap!
orangnya aja. Oh, sorry. Selamat pagi. Pontianak Utara, kita mendeteksi ada kapal ikan asing yang melakukan pencurian di wilayah kita. Kita pastikan bahwa kedaulatan ini kita jaga. Ya, kedaulatan kita jaga, bebas dari illegal fishing, terutama dari kapal-kapal. Siap. Baik, cek senjata kalian. Semua clear. Siap semua. Berdoa be. Pada. Posisi. Lompar pakai bit aja pak. Tim lompar pakai bit aja. Pakai apa? Rompi nggak pakai lagi. Silakan kapal itu yang menyiap. Jadi saya bilang sini ya. Itu target ketika kapal asing yang akan kita lakukan penangkapan pagi hari ini, kita pastikan kapal itu bisa kita kejar dan kita buru kita tangkap. Selamat pagi, salam semangat. Mana orang bisa nunggu 3 jam 4 jam? Nanti di satu kapalnya ini kan saya mau kanan terus apa? Ada taruh teropongnya ya. Nah, pasang lagi. Tahan bentar, tahan. Ini CEO kita, kapal asing yang menjadi sasaran operasi kita. Kita melakukan intercept, pengejaran, dan penangkapan kapal tersebut. Berdoa kita semoga ini bisa berhasil dan kita pastikan perairan Natuna ini bersih dari illegal fishing kapal-kapal asing. Semangat. Mari, Kep. Pemirsa, kali ini patroli sudah semakin mendekat ke kapal Vietnam dan saya saat ini sedang berada di ruang kemudi atau anjungan. Kami sudah melihat adanya dua kapal asing dengan bendera Vietnam dan saat ini di kapal Orca 2 sedang melakukan pengejaran dipimpin oleh komandan Ipung dan kita dapat saksikan pemirsa bahwa saat ini kita sedang melaju di kecepatan tinggi dan Anda dapat saksikan di belakang saya dari tim PSDKP terus melakukan pengejaran. Saya menyaksikan bahwa Bapak ini kita sedang melakukan pengejaran dua kapal Vietnam yang semakin mendekat. Kita sudah memantau mereka sejak malam. Kira-kira seperti apa Pak strategi nantinya yang akan dilakukan ketika kita sudah mendekat ke sana? Baik, seperti biasa kita melakukan pengejaran kapal-kapal asing ini. Yang pasti anggota kami sudah siap secara fisik dan mental anggota kita. Apapun yang terjadi, ini itu TRI. Oke, Pak, saya melihat ada beberapa petugas bersenjata yang juga disiagakan. Apakah jika nantinya kapal berusaha untuk melarikan diri, akan ada tembakan yang akan dilepaskan atau seperti apa, Pak? Ya, memang itu prosedur. Ketika kapal tersebut dalam kondisi melarikan diri, kami akan memberikan tembakan peringatan.
ke atas, ke udara, tetap lari, kita lakukan penembakan di air kanan kirinya. Itu sebagai pertanda bahwa kita serius untuk melakukan penangkapan mereka. Oke, Bapak, mungkin apakah boleh diestimasi jarak kita dengan kapal Vietnam saat ini berada di berapa? Dekat sekali, Pak. Ini dekat sekali. Jadi semalam kita pantau itu dari mulai terlihat 10 mil, terus kemudian ini sampai dekat lagi. Kita bisa pastikan inilah tema kita. Jadi, ini yang informasi ini kami peroleh dari Powasmas Lombok Masyarakat Natuna Utara, adanya kapal asing yang masuk, dan kami KKP adalah hari ini langsung menindaklanjuti. Bisa dilihat di sana bagaimana kapal tersebut lari itu, mengembul asapnya itu menandakan bahwa dia melakukan full speed. Akselerasi. Ya, full speed, kecepatan full dia. Itu lihat ya, saat asap seperti itu. Jadi kita tidak kalah dalam. Kalaupun kami kalah, kami punya senjata. Kami tidak mengadu. Oke. Ya pemirsa, seperti itu. Kami masih terus memantau. Nah, menurut pantauan kami, jarak kita semakin mendekat, mungkin hanya beberapa kilometer. Kami masih akan terus melaporkan kepada Anda seperti apa proses pengejarannya. Berikan tembakan peringatan satu kali. Mirsa, kita sudah dapat mendengar bahwa sudah terjadi tembakan, dan ini memang tembakan peringatan untuk memaksa agar kapal Vietnam ini berhenti. Pemirsa, saya sudah dapat melihat dari jarak yang semakin dekat bahwa ada kepulan asap dari kapal Vietnam yang saat ini sedang dikejar, dan memang terpantau ada 3-5 orang petugas dari PSDKP yang juga berjaga dengan menggunakan senjata yang tadi sudah saya dengar memang sudah sempat ada tembakan peringatan yang ditembakkan kepada kapal Vietnam ini. Kedua kapal ini terpantau memang mereka dari air, kita dapat melihat bahwa gelombang air ini menunjukkan bahwa mereka melakukan akselerasi, mereka berusaha melarikan diri dengan adanya kepulan asap, menandakan juga bahwa mereka berusaha untuk pergi dengan full speed. Dan kami di kapal Orca 02 juga saat ini sedang melakukan pengejaran dengan full speed. Tentunya semua ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Pemirsa, jarak antara kapal Orca dengan dua kapal Vietnam yang saat ini sedang dikejar sudah semakin dekat. Mungkin jaraknya hanya berjarak sekitar beberapa ratus meter saja. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang akan dilakukan tembakan peringatan selanjutnya untuk memastikan agar dua kapal ini tidak melarikan diri, berhenti, dan mereka menyerahkan diri. Serta memang menurut informasi yang kami dapatkan, kemungkinan ada tangkapan-tangkapan ikan yang mereka bawa. Tentunya kita akan masih terus memastikan dan juga memantau seperti apa proses pengejaran dilakukan oleh PSDKP dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Balas kontak kita.
Tapi kayaknya gue... Pemirsa, baru saja dilakukan tembakan peringatan kedua. Dan tembakan kedua ini dilakukan oleh 3 orang petugas dari PSDKP untuk kembali memperingati 2 kapal Vietnam untuk tidak melarikan diri. Dan memang dari pantauan kami, kedua kapal Vietnam ini semakin melambat. Adapun juga kami di Orca 2 semakin mendekat. Dan selain Orca 2, kami juga memantau ada sebuah unit kapal lain, yaitu kapal Barakuda. Kedua kapal Vietnam ini diduga melakukan illegal fishing atau melakukan penangkapan kapal di, maaf maksud kami, penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Sudah dilakukan lebih dari 3 tembakan, baik tembakan ke air, tembakan ke samping kapal, maupun tembakan ke udara. Dan akhirnya saat ini kita sudah sangat dekat dengan inilah kapal Vietnam yang diduga melakukan illegal fishing. Kami juga melihat adanya beberapa petugas yang bersiap untuk terjun ke air untuk menghentikan kapal Vietnam ini. Adapun juga kami mendengar bahwa para petugas PSDKP terus meneriakkan di kapal Vietnam ini untuk berhenti, untuk melakukan stop, dan kami saat ini sudah berhasil mendekati atau bahkan sudah menangkap kapal Vietnam. Ini yang 15. Pemirsa, kami sudah melihat bahwa ada petugas PSDKP yang sudah meloncat dan berhasil untuk menjaga ataupun menangkap beberapa ABK dari Vietnam. Dan menurut pantauan saya ada sekitar 15 orang ABK dari Vietnam yang sudah dijaga oleh para petugas PSDKP. Dan saat ini memang terpantau unit kapal tersebut adalah BV4417TS dengan bendera Vietnam, artinya sudah terkonfirmasi bahwa ini memang kapal asing Vietnam yang diduga kemungkinan besar melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Fishing di wilayah kelautan Indonesia, dan ada sekitar 3 orang petugas dari
setelah dilakukan penangkapan dari 15 orang ABK kapal pertama dari Vietnam yang memang sudah ditangkap oleh pihak PSDKP dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan ataupun rechecking oleh petugas untuk memastikan bahwa para ABK ini tidak membawa senjata api ataupun senjata tajam lainnya. Memang terhadap total dari ABK ini adalah 15 orang dari satu kapal, dan saya masih menantikan di kapal kedua ada berapa ABK yang saat ini juga masih terus kami kejar, dan kami akan menangkap kapal Vietnam yang kedua yang juga berdekatan atau bersamaan melakukan illegal fishing di wilayah Kelautan Indonesia. Pemirsa, setelah proses pengamanan kapal Vietnam pertama yang sudah ditangkap, inilah sosok-sosok ke-15 orang ABK yang terdiri dari 14 anak buah kapal dan seorang nakoda. Dan memang menurut pantauan kami, mereka sudah berada di sini, sebelumnya sudah melakukan body checking. Menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak PSDKP, nantinya ke-15 orang yang terdapat di kapal pertama ini akan dikembalikan setelah ditangkap dan dilakukan proses penyidikan, seperti untuk menanyakan apa motif mereka, sejak kapan mereka melakukan penangkapan, dan lain sebagainya. Nantinya setelah dilakukan proses penyelidikan, mereka akan dikembalikan ke negara asal mereka, yaitu Vietnam. Sehingga berbeda dengan kapal yang pertama, kapal kedua ini berusaha kembali untuk kabur, dan memang ini cukup bandel. Dan Bapak bisa diceritakan, Pak, seperti apa yang kapal kedua ini, Pak? Ini paling bandel. Kita lihat tadi sudah mendekat, kapal kita sempat haluan
nabrak kapal mereka, tetap nggak gue berhenti. Kami tempel terus, nggak berhenti terus. Kami kasih tembakan peringatan, tidak berhenti. Jadi mereka udah berusaha, ini lari di perbatasan dengan Vietnam, ya. Kami tidak gentar, kami akan pastikan kapalnya tertangkap. Iya, itu dia tadi pemirsa, memang dari penjelasan komandan atau dirjen Ipung menjelaskan bahwa memang kapal ini cukup bandel, berusaha melarikan diri setelah sudah diberikan beberapa kali tembakan. Saat ini tim kami akan lakukan ambil alih kapal tersebut. Tarik mundur, Cap. Iya, pemirsa, saksikan. Saya bisa menyaksikan kegigihan anggota kami. Untuk menghentikan kapal tersebut. Mirsa, di kapal kedua ini sudah terdapat sekitar 2 orang petugas dari PSDKKP yang sudah berhasil untuk masuk ke kapal kedua Vietnam yang sempat berusaha melarikan diri mendekati perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Dan memang sekarang kondisi kapal kedua Vietnam ini sudah berhasil ditangkap dan sedang dilakukan penangkapan ABK oleh para petugas dari PSDKKP. Adapun memang di kapal kedua ini petugas atau anak buah kapal yang berada di dalam lebih sedikit, yaitu sekitar 5 orang. Dan kapal persiapan naikkan di kapal persiapan kapal tangkap. Setelah melakukan patroli semalaman dan melakukan pengejaran 2 kapal asing yang terdeteksi di laut Indonesia, mereka diduga melakukan illegal fishing. Sekarang sudah didapatkan total 20 ABK, 15 di kapal pertama dan 5 di kapal kedua. Dan ke 20 orang tersebut nantinya akan dilakukan penyelidikan seperti apa motif mereka datang ke Indonesia, kemudian sudah berapa lama mereka melakukan kegiatan ini, dan kemudian 2 kapal lainnya yang sudah ditangkap ini akan menjadi aset negara nantinya. Jika 20 orang ABK ini tidak melakukan tindakan kriminal tertentu, mereka akan dikembalikan ke negara asalnya, yaitu ke Vietnam. Dan kami juga masih memantau lebih jauh lagi, masih menunggu informasi lebih lanjut seperti apa tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukan oleh PSDKP, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Dan kami mengikuti serangkaian ini. Sorry bang. Ya pemirsa, setelah sudah melakukan patroli semalaman, kemudian melakukan pengejaran hingga sempat terjadi tembak-menembak, akhirnya sebanyak 2 kapal asing dengan bendera Vietnam dan dengan total 20 ABK, 15 di kapal pertama dan 5 di kapal kedua berhasil diamankan oleh pihak PSDKP.
TKP, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan, nanti ya, kedua puluh orang ini akan dilakukan penyidikan. Jika mereka terbukti tidak melakukan tindakan kriminal, tentu mereka akan dikembalikan ke negara mereka, yaitu ke Vietnam. Sementara dua kapal ini akan dijadikan aset Indonesia atau akan disita oleh Indonesia. Dan memang semua ini dilakukan oleh PSDKP, KKP untuk menjaga kedaulatan Indonesia di daerah kelautan Indonesia, sehingga tidak ada ikan-ikan ataupun sumber daya Indonesia lainnya yang dicuri oleh negara lainnya. Dari Batam, Elsya Kesi, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Cakep bang. Ayo video. Natuna terutama, jadi operasi ini dari hasil pengaduan masyarakat nelayan Natuna. Mereka melihat adanya kapal asing yang masuk. Jadi memang kami sampaikan, kita punya teknologi, punya command center, punya pusdal yang bisa memantau kapal-kapal yang ngapung di laut. Kemudian kami overlay dengan AIS maupun VMS. Tapi kapal ini tidak pakai AIS, jadi tidak bisa terpantau di tempat kami, tapi kami punya mata dan telinga, yaitu nelayan-nelayan yang operasi di laut. Kita hire menjadi kelompok masyarakat pengawas. Ada informasi dari mereka. Informasi itu langsung kami tindak lanjuti, dan memang benar adanya terdeteksi tadi malam di radar. Kita saksikan bahwa ada pergerakan yang mencurigakan. Paginya kita lakukan intercept. Terbukti ada dua kapal Vietnam yang sedang melakukan pencurian ikan, dan langsung kita lakukan tindakan di laut untuk penangkapannya. Kemudian tadi pada saat proses penangkapan, kapal yang pertama dan kapal yang kedua jumlahnya ada berapa ABK totalnya, dan kemudian seperti apa kesulitannya? Kalau total ada 20 ya, dua kapal itu. Memang seperti dilihat tadi, mereka berusaha kabur, lari, bahkan mereka melakukan manuver yang membahayakan kapal kami sampai ketabrak depan tadi. Itu hal yang memang kesulitan di lapangan, tapi kita berusaha tetap melakukan intercept. Anggota kami juga sudah melakukan tindakan yang terukur. Baik ada surat peringatan tembakan ke udara, kemudian tembakan peringatan ke air kanan kiri badan kapal tersebut, itu menjadi SOP. Ketika kapal tersebut lari, nah kalau tidak dihentikan dengan senjata, itu mungkin sampai perbatasan. Ketika sampai perbatasan, kita tidak bisa lagi untuk melakukan tindakan seperti itu, karena biasanya di perbatasan nanti sudah ada Coast Guard mereka yang sudah menunggu untuk mengamankan. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin jangan sampai dia ada di perbatasan. Kita kejar kecepatan kapal, kita bantu dengan kecepatan peluru. Jadi kalau sudah kecepatan kapal mereka masih manuver, ya peluru pasti lebih cepat. Yang itu terbukti. Baik, jadi kapal tersebut semua kami kawal. Kawal itu di semua kapal, semua ABK mereka kita naikkan ke kapal kita tadi. Dan krunya kapal kami kita taruh di kapal tangkapan untuk bawa kapal. Jadi kapal itu kita kawal. Kita kawal, kita bawa ke pangkalan PSDKP Bitung, Batam, maaf, Batam. Di sana nanti akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Jadi biasanya kalau untuk yang tersangka nanti ada sanksi pidananya, kapal tersebut nanti disita negara.
ABK non justisia dikembalikan ke negaranya, deportasi melalui konjen mereka. Terima kasih, Pak. Enggak, kamu sini deh. Sini ya? Ya. Ya. Udah, bisa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Selamat malam, rekan-rekan wartawan semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pagi tadi kita berhasil melakukan penangkapan dua kapal dari bendera Vietnam dan satu kapal bendera Malaysia, yang satu dibawa ke Belawan. Ya, jadi kita operasi laut ini adanya pengaduan dari masyarakat nelayan Natuna. Mereka melihat ada kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah kita, terutama di Natuna Utara ini. Kami respon cepat dengan adanya pengaduan tersebut dan kita buktikan memang ada kapal asing yang melakukan pencurian dan kami lakukan intercept penangkapan di wilayah Natuna. Nah, untuk personilnya atau ABK-nya kurang lebih 20 orang yang di sini, kemudian yang di Malaysia kalau nggak salah 5 orang. Selanjutnya kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut terhadap para ada tersangkanya, nahkodanya, dan untuk non justisia kami perlakukan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk operasi ini kami tegas atas perintah dari Bapak Menteri Pak Trenggono, beliau memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal ilegal, terutama yang kapal-kapal dari negara luar ini, karena sudah meresahkan masyarakat kita dan mereka membuat kerugian di wilayah kita yang luar biasa. Kalau hanya segi dari hasil tangkapan mungkin ini 10 ton, yang sebelah mungkin 5 ton. Namun kapal tersebut menggunakan troll. Ya. Troll ini merusak terumbu karang yang ada. Kerusakan ekologi itu lebih besar daripada ekonomi yang diambil. Ini yang harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Karena apa? Kenapa nelayan dari negara sebelah, negara tengah kita mencuri tempat kita? Ekologi mereka sudah rusak.
karena ulah dari kapal-kapal itu menggunakan alat tangkap yang dilarang, dia paksakan, ekologi rusak, akhirnya ikan tidak bisa memijah, ikan tidak bisa beranak pinak di negaranya. Mereka melakukan beranak pinaknya lari ke Indonesia. Terumbu karang kita udah bagus, masih bagus, ya, sehingga ikan yang ada di wilayah perairan Indonesia ini beraneka ragam. Mereka ngejar, katanya ngejar ikan mereka, tapi ini wilayah kita, wilayah perairan Republik Indonesia, wilayah NKRI yang harus kita jaga. Jadi kami tegaskan bahwa apapun kegiatan ilegal dari kapal-kapal ikan asing tersebut tidak ada toleransi di negara kita. Mungkin dari saya demikian kami sampaikan, barangkali ada pertanyaan teman-teman. Silakan. Baik, itu kondisi yang sering terjadi. Ketika kita melakukan intercept, mereka berusaha lari, mereka berusaha mencapai ke garis perbatasan mereka. Namun kita juga, anggota kami luar biasa, mereka tangguh juga, dan kami berikan peringatan tembakan terpaksa ke atas. Kemudian tidak berhenti juga kami lakukan ke samping kanan kirinya di air. Tidak berhenti juga. Dan akhirnya kami pepet, anggota kami lompat. Di situ kita lumpuhkan mereka dan bisa berhenti. Pak, tanya Pak. Silakan. Pandu Pak dari Harian Kompas. Mau nanya soal patroli Pak. Itu jadi kalau di Laut Natuna Utara itu maksudnya sekarang PSDKP itu ada berapa sih Pak yang siaga dan rutin gitu? Kalau waktu Pak Bung jadi Direktur Armada kan sempat mengeluhkan soal biaya bahan bakar yang mahal gitu Pak. Lalu kondisinya sekarang seperti apa gitu Pak? Apakah PSDKP memungkinkan untuk mengadakan patroli rutin di Natuna Utara itu Pak? Baik, terima kasih. Patroli ini kita bekerja sama dengan aparat lain ya. Ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada Polair. Kemudian ada juga mungkin bea cukai. Kita saling bahu-membahu. Kita mengisi laut, mungkin tidak harus bareng-bareng. Kita bisa bergantian rondanya. Saat ini PSDKP, besok Angkatan Laut, besok lagi Bakamla, sehingga laut tidak kosong. Itu strategi. Kalau kita sama-sama ke laut, pulangnya sama-sama, laut kosong. Jadi ini strategi kami, aparat penegak hukum, kita sepakati bagaimana menjaga laut ini supaya tidak kosong. Sekarang PSDKP masuk ke atas. Kami pulang bawa ini, mungkin besok Angkatan Laut hadir di sana. Begitu selesai, Bakamal masuk. Selesai pul air. Selesai kami lagi. Begitu. Jadi kita jamin laut kita tidak kosong dengan aparat kita. Masalah BBM memang karena kami bukan menggunakan subsidi, jadi kami pakai BBM yang tidak subsidi, lumayan mahal. Ya, tapi kami siasati pola tersebut tidak terus kita menghambur-hamburkan BBM. Kami punya Pusdal, kita punya Command Center, kita punya teknologi, ya. Dan yang tidak pernah meninggalkan laut adalah nelayan. Nelayan kami hire, nelayan kami jadikan kelompok masyarakat pengawas. Ketika mereka melakukan penangkapan di laut, mereka melihat illegal fishing. Handphone kami 24 jam tidak berhenti kecuali di pesawat ya. Kami minta informasi tersebut, kami tindak lanjuti, kami share ke pasukan kita di lapangan, lakukan patroli. Itu strategi kami. Jadi dengan adanya kelompok masyarakat pengawas yang dari nelayan Natuna Utara, dari manapun, itu menguntungkan kami. Mereka sebagai mata dan telinga kami. Ya, tidak perlu kami melakukan intensif mereka, tapi justru dengan memberikan informasi kepada kami, mereka
ikan yang harusnya mereka ambil akan terjaga. Kami pastikan kehadiran kami, kehadiran negara di Natuna ini, KKP khususnya, Angkatan Laut, Bakamla, Polri, untuk menjamin bahwa kedaulatan kita jaga. Ya, silakan. Ya. Izin bertanya, untuk penangkapan kapal hari ini, selain 20 orang tersangka yang kita amankan, untuk kapal ini sendiri sudah berapa hari, Pak, beroperasi di Laut Natuna? Terus setelah kita tangkap, berapa barang bukti yang hasil tangkapan yang sudah mereka peroleh seperti itu? Baik. Jadi berapa harinya kami belum melakukan BAP calon tersangka ini, tapi yang jelas kalau melihat motifnya kapal ini bukan hari sekali, ya, karena dia sudah hafal dengan kondisinya, hafal aparat ada atau enggak, hari libur mungkin aparat lagi, mereka sudah baca itu, dan kami juga baca. Ketika hari raya Imlek kemarin mereka habis, enggak ada. Begitu habis Imlek masuk lagi. Nah kami masih ada di situ. Ya, jumlah ikan informasi dari nahkoda kalau yang ini 10 ton kurang lebih. Terus yang sebelah mungkin kurang lebih 5 ton atau berapa. Kami belum bisa pastikan karena tidak ditimbang. Tapi intinya mereka memasukin kedaulatan kita. Mereka memasukin peradaban kita. Itu sudah salah. Ya. Bukti bahwa mereka melakukan penangkapan, pencurian di tempat kita, ada hasil tangkapan. Ada ikan di situ. Itu sudah bukti kuat. Silakan. Pak Robi. Silakan Pak Robi. Mic. Saya mau bertanya, Pak. Bagaimana pola mereka masuk ke Indonesia, Pak? Apakah itu dia menunggu atau seperti apa? Siap itu udah berapa lama mereka beroperasi di Laut Indonesia? Ya, terima kasih. Kalau menunggu ombak, saya rasa sih bukan tipe mereka. Buat mereka, ombak, angin, badai itu nggak ada urusan, itu nelayan. Terjang sama dia, karena orientasinya bagaimana bisa mencuri ikan, kan itu. Nah, untuk berapa harinya ini kami juga belum BAP dia. Masih fresh, baru datang bapak-bapak, ibu-ibunya baru melihat. Jadi kondisinya kita sama-sama lelah. Saya juga baru pulang dari laut melakukan operasi. Dia juga lelah, ya kan? Tadi ombak besar. Tapi intinya kerugian negara yang diakibatkan oleh kapal ini luar biasa. Kalau hanya sekedar jumlahnya ikan tadi kecil. Tapi dengan alat tangkap troll yang dia lakukan merusak terumbu karang, ya, merusak ekologi tadi, itu luar biasa. Begitu kita bicara ekologi, Pak Menteri kami, Pak Menteri Trenggono, ekologi sebagai panglima. Artinya apa? Kita harus jaga barang itu. Begitu ekologi rusak, anak cucu kita nanti hanya pada cerita bahwa dulu ada ikan kembung, dulu ada cumi, cerita. Karena sudah rusak. Nah itu kita jaga. Contohnya ini bapak-bapak dari negara sebelah. Di negara dia mungkin sudah gak ada ikan, sehingga lari ke kita. Karena apa? Ekologinya sudah rusak yang dilakukan oleh orang-orang ini sendiri. Gitu. Ada lagi? Pak, saya Putra dari IDN Times, Pak. Oke. Yang mau saya tanyakan, saat kita amankan, ini posisi koordinatnya di mana, Pak? Lalu udah berapa mil wilayah? Apa udah berapa mil masuk ke wilayah perairan Indonesia, Pak? Baik. Terus apakah semasa Bapak menjabat, apakah kita ada menemukan modus-modus baru, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini untuk koordinatnya tepatnya nanti ada di presscon. Cuman yang jelas mailnya itu kurang lebih saat tertangkap 5 mil masuk ke wilayah kita. Artinya apa? Kalau kita sampaikan sejengkal pun perbatasan itu harus kita pertahankan. Jangan sampai 5 mil. Ya kan? Inilah bentuk kehadiran kami di laut. Kalau dibilang 5 mil Pak masih dikit, enggak. Buat kami sejengkal perbatasan perairan itu udah kedaulatan kita yang kita harus hadir di situ.
Ada lagi? Tas? Baik, kita tinjau ke palkahnya. Kita lihat bersama seperti apa hasil tangkapannya kapal tersebut dengan alat tangkap yang merusak lingkungan. Terima kasih, selamat malam. Ke kanan, Pak.